Hai guys, kembali sama gue, Asita Gaming. Okay. Di video kali ini gue mau review game hack and slash scrolling pastinya guys, dan sangat bersahabat untuk HP kentang. Okay, sebelum kita masuk ke reviewnya, teman-teman bantu gue dengan like dan subscribe-nya ya. Enjoy! Okay guys, kita langsung di gameplay-nya aja ya. Nah, teman-teman bisa lihat grafisnya ya, halus banget. Di sini kita pakai karakter cewek bernama Icy sesuai dengan tema game ini guys ya, seperti itu. Teman-teman bisa dapatkan game ini di deskripsi yang gue sediakan ya, karena yang gue mainkan ini bukan versi playstore guys, melainkan ini versi mod. Ya versi mod ya, you know ya guys ya, udah bercheat istilahnya ini guys. Sebenarnya gue mau download yang versi ini ya guys, normal, tapi tiba-tiba terdownload yang mod, ya mau gimana lagi. Jadi ini game action ya guys ya, hack and slash oriented dari samping guys, side scrolling ya. Saya lihat ya, nah ini uang gua udah jutaan guys ya, karena juga ini versi mod seperti itu guys. Sini J itu lompat, A itu menyerang, H itu serangan terkuat ya guys ya, D dash seperti itu guys. Kita lanjut. Nah ini udah gue main juga guys ya. Nah, ini ringan sekali guys ya, sampai 1 GB cuman 300, dan ini dimainkan secara offline. Jadi teman-teman bisa mainkan game ini tuh secara offline ya guys, tanpa koneksi internet. Wow. Oke. Kita suruh ke bawah guys. Ini sepertinya gue udah di stick gue ya guys. Ini tinggal tekan gini-gini aja guys. Nah, kita panjang sekali guys. Ya namanya versi ngecheat ya guys ya. Oke, itu E itu finishing strike, atau kalau di game-game action itu namanya command reaction guys. Itu lanjut. Oh, ini oh ini robot nakal banget ya, gue ke kanan dia ke kiri. Aduh, wah armor kita rusak guys si botnya. Wah gue kelasaan mainnya guys. Oke, jadi bisa juga sambil kita ngelompat bisa sambil menyerang guys. Nah, kalau udah muncul E, kita tekan yang di atas ini, tombol H ini akan berubah jadi huruf E, atau kalau dalam tombol konsol itu segitiga guys. Lanjut. Kita gas terus guys. Oke, kalau teman-teman mau yang Play Store harus beli ya guys, purchase. Ya, nggak ada yang gratis guys, kalau mau gratis download yang gue sediakan guys, seperti itu. Oke. Jadi ini sangat bersahabat ya guys ya. RAM 2 GB, apalagi 4 GB ya kan guys. Aduh, my god. Gue diserang guys. Aduh. Mantap. Mamam tuh. Nah, ini game lama ya guys ya. Atau gue review lagi, siapa tahu kan ada teman-teman yang belum pernah mencoba gamenya gitu. Barangkali. Nah, mantap. Oke, ini stick berikutnya guys. Keren guys, grafisnya guys, walaupun game lama guys. Mantap. Oh my god. Oke. Kalau ada tombol itu musuhnya udah siap di sini sih guys, cekak gitu ya. Nice. Oh my god, ini kita udah settingan 60 frame rate ya, 60 frame rate FPS dan juga high quality guys grafisnya guys. Ini sudah kita gak jauh, makanya gak ada lagi namanya tutorial guys. Ini kita membantai terus. Wow, kita bisa gunakan ulti. Ulti yang arti banget guys. Gini-gini aja pun bisa guys, gak ada habis-habisnya ini. Oh, gue baru tahu guys, pada saat kita gunakan jurus ini, itu energi life bar kita itu berkurang guys. Oh, ternyata guys. Pantesan ini lah. Ini apa ini? Apa? Lanjut deh. Eh, dua ini ngapain? Oh, gitu. Oke. Okay. Nice. Okay, flash level get on. A strange mark flashes across her eyes. Oke. Okay. Icy's dash ability has grown stronger. Oke. Okay. So what? What now? Oh, gitu. Oke. I know that. Oh gitu. She can probably even escape from this damned underground labyrinth. Oh, kita suruh ke sini. Icy decides to immediately return. Oh, tadi tutorial ya, kita bisa dash kiri atau ke kanan guys, seperti itu. You reach the mystics. Tap the screen to accept.
Nah, kita ini kayak robot guys, jadi pandangannya begini gitu. Wih, tanggalnya hari ini guys 2021 tanggal 2. Gak bisa di skip lah, ya kita lihat aja. Updating to find the chosen one is the difficult find is needed in the hashtag. My time is limited. Sorry about my English guys. Judas Stamper, the neck for maker and blocker standard. Kita gak bisa nih cepet-cepet ini. Saver, oh ini mapnya guys. Sip. Oke. Jadi kita suruh balik guys. Suruh balik guys. Benarkah suruh balik? Oh iya, atau bisa lagi? Oh iya benar, suruh balik guys. Sewer. Mana guys? Oke, bantu guys mencari jalannya guys. Katanya sih balik ke sini ada jalan lain gitu guys. Oh iya nih guys, naik kita ke atas. Wow. Tadi kita gak bisa dash begini guys. Kita rata terang langsung bisa. Ternyata ultinya itu guys, itu makan apa guys? Makan life bar gitu guys. Oh my god, no. Ini kayak lawarnya ini mengganggu guys. Oke, kalau kita finishing strike, life kita bertambah. Finishing strike, oke, nice. Ini kita gak perlu upgrade lagi guys ya. Nah, ini sudah level full. Apalagi mau di upgrade nih guys. Ini semua udah level 3. Gak ada lagi yang bisa kita upgrade. Nah, kita lanjut aja terus guys. Op, kita ketemu bos guys. Namanya nih Georgia, ini udah bos kedua guys ya. Bos pertamanya itu gila sekali tuh. Ayolah, siapa takut? Kasih ulti dulu. Oh my god, waduh. No, di bor guys. Takut banget itu guys. Oke. Oh my god. Tenang. Darah kita, life bar kita masih oke kok. Oke, finishing move. Oke, mantap. Masih ada satu baris lagi guys, life bar bos kita. Aduh, gue germa nih sama ini. Ampun gue. Oh my god, armor kita hancur terus guys. Ini kita selesaikan dulu guys. Selesaikan. Mainnya asal aja. Kombolnya kita koordinasi semuanya gitu. Oh, dibur. Dalam kayaknya. Aman guys, aman. Oh my god, diserang terus guys kita guys. Ow. Wah, gue bingung nih, sebentar gimana. Kasangkan ulti kita guys. Ayo kita finishing deh guys. Oke. Wah, gitu doang guys finishingnya. So, stage pertama clear guys. Oke, kita masuk di stage kedua. Oke, nih di exit. Nih, next lagi guys. Oh, mantep nih guys. Ultimo Polis ya guys ya, kita bisa upgrade lagi ya. Kalau teman-teman mau versi original juga, jadi gue ada sediakan dua downloadan, satu yang versi mod, satu yang versi original. Original teman-teman bisa kumpulkan maninya, tapi kalau versi mod teman-teman bisa langsung dapat uang seperti ini, bisa upgrade sampai habis. So, sampai di sini dulu review game IC-nya guys ya. Sangat bagus, sangat worth it bagi teman-teman yang punya HP di bawah standar seperti itu guys. Yep. Semoga terhibur dengan video ini. Jangan lupa tinggalkan like, comment, share, and subscribe guys. Dan juga apabila ada request game yang teman-teman sukai, jangan lupa komen di bawah atau kritik dan saran juga boleh guys. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy gaming guys. Dadah.